Oke, kita tiba di alun-alun Jalan Nusantara, alun-alun Kota Pekalongan. Di samping kiri kita ada Mall Hypermart Ramayana, Mall Hypermart dan Matahari, orang-orang mengenalnya. Ini masih sepi nih jam segini. Di samping kananku juga ada Tugu Gapura Nusantara. Ini tamannya Kota Pekalongan. Oh, ini di samping kiriku digusur ini. Bangunan-bangunan yang di samping kiriku sekarang mau dibangun apa belum tahu ntar. Pedagang-pedagang yang di sini juga udah direlokasi ke tempat baru. Oke, jadi kita coba lihat dulu yang tempat barunya. Nah, ini pindah ke pasar mana itu, malah nggak lihat aku. Kita belok kanan dulu. Ini udah ada selawatan mau Jumatan. Ini tulisannya apa ini? Pedagang kuliner dan fashion alun-alun pindah ke pusat kuliner dan fashion Pasar Sugihwaras. Oke. Kita lihat dulu yang di area Pasar Sugihwaras. Di situ kita break Jumatan. Ya, kita cukupkan saja. Oke. Nah, ini Pasar Sugihwaras. Nah, ini di sini kuliner fashion Sugihwaras, ambil kiri. Kita lihat saja, nggak mampir karena ini hari Jumat. Oke, masih terlihat belum banyak yang buka nih jam segini kan, hari Jumat kak, malam kak. Ini kalau malam ramai nih. Ini di atas juga ada, atas ini pusatnya fashion ya. Ini juga, ini macam-macam ini. Jam segini ya belum buka ya. Oke, sampai di sini saja. Sini ditutup ini jalurnya. Ini nanti malam biasanya ramai di daerah sini. Ini bagus, ini ada corak-corak batiknya. Oke, mungkin itu saja videoku kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Thanks for watching this video and see you in the next time. Krasina. Kita Jumatan. Ini udah di pagar ini, mau dibangun apa ini kurang tahu aku. Kita nantikan saja perkembangan Kota Pekalongan ke depan. Nanti kita coba review lagi Kota Pekalongan, bakal ada apa saja di Kota Pekalongan ini.